Sudirman, Koren, Tanabang, Duri, sampai Stasiun Akhir. Anda bisa berhenti di Stasiun Manggarai dan menunggu di peron jalur 6. Dan bagi penumpang yang akan melanjutkan perjalanan menuju Stasiun Tebet, Pasar Minggu, Depok, Citayam, sampai Stasiun Bogor, Anda bisa berhenti di Stasiun Manggarai dan menunggu di peron jalur 7 atau 12. Sebelum Anda turun, periksa dan teliti kembali tiket serta barang bawaan Anda. Pastikan tidak tertinggal di dalam rangkaian kereta. Stasiun Manggarai. Manggarai Station. Kereta akan masuk di jalur 1 dan pintu yang akan dibuka pintu kiri dan kanan. Hati-hati pintu sebelah kiri terlebih dahulu akan dibuka. Hati-hati pintu akan dibuka dan siap dari lobby open. Proyek TDT lintas Manggarai Jatinegara sisi timur ya atau selatan ini sudah. Oh, ini biasanya mobil-mobil ini ada di tikungan besar Jatinegara, tapi sekarang di Manggarai ya. Mungkin konsentrasinya di sini. Ini alat-alat berat di jalur padan 5 yang sudah dibongkar. Ini sudah dibongkar semua. Aktivitas pembangunan DDT lintas Manggarai Jatinegara dan pembangunan stasiun Manggarai penataan ya. Ini di sisi timur. Timur ini sedang dibuat fondasi ya, jadi nanti naik lewat atas nyambung ke Jatinegara. Ini dikerjakan siang malam. Ini tadi saya naik dari Jatinegara ya, terlihat di sisi kiri kereta itu sudah fondasinya sudah dipasang besi-besi beton. Begitu juga rel-relnya sudah dipersiapkan di sisi kanan dan kiri ya. Ini yang lewat jalur 45. Ini ada alat berat. Dan jaringan atas sudah dimatikan, sudah dicopot. Coba kita telusuri ke arah barat. Ini arah barat sudah dicopotin atap-atapnya. Tujuan Jakarta Kota berangkat Jatinegara.
Oh, sudah kosong nih. Kabelnya udah dicopot-copotin tuh atapnya. Ini juga udah dirapi ya, udah bersih. Oh, atapnya sebagian udah nggak ada tuh. Ini. Ini nanti akan dibangun, pokoknya ada bangunan di sini. Lanjutannya dari sebelah nih. Sudah nggak ada lagi. Kosong, peronnya udah dicopot tuh, yang ini sudah nggak ada mas, tiang-tiangnya udah diropohin jadi terang, berarti dibongkar semua nih. Tiang-tiangnya udah dirobohin. Ini sudah jadi juga nih peron daruratnya ya. Jadi kalau pagi-pagi gini memang aktivitas Stasiun Manggarai luar biasa ya, karena orang pada bekerja di Jakarta dan sekitarnya, baik dari arah Bekasi, dari Bogor, Depok dan sekitarnya. Bentar lagi akan melintas kereta jarak jauh Argo Dwi Pangga ini. Sebelumnya tadi Argo Bromo Anggrek tapi nggak kerekam, disayang. Sambil kita lihat-lihat perkembangan proyek di Stasiun Manggarai, kita ambil juga stasiun kereta api cepat Argo Dwi Pangga. Diratain biar kendaraan masuk juga tuh, bawa barang material. Ini ada truk. Ada truk masuk bawa buat ngelas. Tiang-tiangnya udah nggak ada, peron 5.
Jalur 11 komuter lain di jalan Jakarta Kota dan KM 10 kereta. Jalur 12 komuter lain di jalan Pasar Minggu Depok Bogor rangkaian terdiri dari 10 kereta dan 1080. Ini tiang-tiangnya udah diambilin, tapi yang sebelah sana belum. Kita lihat Orgo Pipa enggak ada. Oh ini bukan dari arah selatan atau timur ya. Nah, Argo Parahyangan. Iya, Argo Parahyangan, ya. Oh, sebentar lagi yang Argo Tangga. Jalur 1 baru siapkan pulang di Bogor. Tujuan Bekasi, Tambun, Cibitung, Cikarang berangkat dari stasiun Cikini. Jalur 12 komuter lain tujuan Bogor. Jalur 1K1357 sinyal keluar Semboyan 6 diizinkan ke Bukit Duri. Oh, di sisi barat juga dibuka pintunya untuk akses kendaraan membawa material. Jaringan atas sudah dibongkar. Ini dulu di sini ada nih, tiang-tiangnya ada nih. Sekarang udah dibongkar ya. Tuh, bongkar semua. Ini jalur atas. Ini Bogor, Depok, Jakarta kok jadi langsung lewat atas. Ya sobat kereta, demikian ya update pembangunan atau penataan di stasiun Manggarai dan double-double track lintas Manggarai Jatinegara. Tetap semangat. Jalur 4, 1, 4, 4.